Hai semua, so hari ni nak share tentang oven gas industri Okazawa yang kita beli di Lazada. Ni antara hasil-hasil kek daripada oven tersebut. Meme kek tu puas hati dan comel. Kita beli dengan harga RM1,500, sangat-sangat jimat lah berbanding dengan beli luar. Meme saving lah. Hari tu kebetulan dengan duduk di kedai. Lori siapa? Courier by the lorry. Nasib baik semua barang sampai dengan elok. Walaupun tak tahu macam mana nak pasir, tapi seller sangat-sangat bertanggungjawab. Dan seller siap hantar video lagi untuk cara-cara pasang pasang wayar gas dan juga cara-cara nak guna. Memang sangat-sangat menjimatkan lah. So, bila sebab kita saya sekarang sini tak ada api lah. So bos, saya temporary check up sajalah, okay. So ini timer, okay. Ini timer, ini temperature adjust, okay. Ini ialah dia punya temperature punya sensor punya display, okay. So contoh sekarang ah, kita mau contohlah ha, saya mau set 150. Saya mau pagar 20 minit. Tapi dia naik itu panas ah, naik itu temperature ah. Dia tak payah 15 tak payah 20 minit meh kan. Dia sekejap sudah naik 150 meh, okay. So contoh, okay, sekarang saya mau pakai 20 minit dah, okay, saya set 150. Dia akan naik, ini sensor dia akan naik, okay, sampai contoh macam 5 minit, dia sudah sampai 150 lah. Dia punya api lah, sini api kan, dia akan cut off sendiri punya. Cut off sendiri, lepas tu tunggu mungkin sudah 2 minit sudah lepas, okay. Dia panas sudah drop lah, sudah drop, lepas tu itu itu api dia akan automatic lah, hidup lagi punya. So maksudnya masa you bakar contoh 20 minit lah, dia akan 3 atau 4 kali kan dia punya api hidup mati, hidup mati punya bos. Okay, so lagi satu hal yang penting punya kan, sebab sekarang sini gas tak ada eh, temporary explain lah, okay. You sini akan nampak api punya, okay. Kalau tiba-tiba kan you rasa api tak cantik, macam mana tahu kita tahu api cantik? Kalau dia warna semua biru lah kan, semua biru, okay, itu api cantik. Kalau dia tiba-tiba macam api kuning atau merah, okay, api tak cantik. Itu apa kini kena buat? Okay, you tengok, ini ialah tepi dia, okay. Ini ialah dia punya blower. Okay, so sekarang you tengok saya punya, okay, sini ya, 1.5 kan, okay. So tiba-tiba kan you punya api tak cantik, you kena unscrew ni. Ini buka sikit, ini pun buka sikit. Ini kasih turun, turun sikit. Ah, okay, so biasa kita adjust 1.5 to 4 lah, atau 4.5. Okay, sudah adjust, okay, sudah adjust, okay, kita screw balik, screw balik, okay. Baru buka api, baru buka api, okay. Lepas tu kita tengok lagi cantik ke tak cantik. Kalau tak cantik kan, okay, ini kita kena pergi kosong dulu, okay. Baru adjust ini lagi, okay, sampai dia api jadi biru. Ha, jadi biru, itu api baru cantik bos. Lepas tu satu masalah lagi ya, you semua baru punya oven kan, dia dalam mesti ada oil minyak, okay, ada minyak, okay. So first time pakai ya, kita kena set 200 temperature, okay. Bagar kosong 20 minit, you akan nampak banyak asap, okay, banyak asap. So itu ialah normal minyak, sebab dia panas mah, lima pagi dia punya minyak hilang. So mesti jadi banyak asap. So lain kali kan you pakai mesti tak ada asap lagi. Overall memang sangat-sangat berpuas hati dengan oven ni. Bulan 9 hari tu kita beli dan sekarang pun masih berfungsi dengan baik. Okay, tengok tu. Dia guna elektrik jugalah untuk meter dia. Okay, boleh muat banyak. So sangat-sangat disyorkan lah untuk sesiapa yang mencari oven tu untuk try brand ni. Kalau brand lain tu mahal lagi. Untuk yang bercadang cari oven industri, oven gas yang jenama ni memang patut dicuba. Tengok hasilnya sangat-sangat wow. Selanjutnya kejadian brand sikit kita ni. Wow. Tapi tu lah brand sikit ni walaupun tu bit comel gini. Sejukkan dulu.